Thomas Tuchel masih belum move on dari kekalahan lawan Madrid. Thomas Tuchel masih belum beranjak dari kekalahan Chelsea melawan Real Madrid. Manajer The Blues itu terus-terusan menonton video pertandingan tersebut. Chelsea tumbang dalam leg pertama perempat final Liga Champions kontra Madrid Kamis, tanggal 7 April tahun 2022. Tampil di Stamford Bridge, N'Golo Kanté CS menyerah 1-3. Karim Benzema menjadi mimpi buruk Chelsea dengan 3 golnya ke gawang Edouard Mendy. Tim tuan rumah hanya bisa membalas lewat gol Kai Havertz. Thomas Tuchel tidak habis pikir dengan kekalahan timnya melawan Real Madrid. Secara statistik Chelsea lebih unggul dengan 20 attempts, 5 on target, dan 58% penguasaan bola. Berbanding 8 tembakan percobaan, 5 on target, dan 42% ball possession milik El Real. Juru taktik asal Jerman itu bahkan tak henti-hentinya menyaksikan video pertandingan Chelsea versus Madrid. Semakin dia menonton itu semakin kesal dirinya. Perasaan ini bertahan lama. Anda duduk di sana tengah malam dan jumlah coklat yang saya butuhkan sangat besar untuk menyaksikan pertandingan lagi, kata Tuchel dikutip dari Daily Mail. Anda mulai menulis dan menulis lagi hingga Anda menyadari bahwa Anda menulis semakin banyak. Pada titik tertentu Anda menekan tombol untuk maju cepat, Anda menontonnya dalam kecepatan ganda sehingga videonya bergerak lebih cepat, sambungnya. Anda tahu Anda tidak berada di tempat yang baik. Anda harus berhenti dan berjalan-jalan melalui dapur dan ruang tamu serta menenangkan diri. Ini benar-benar tidak bagus untuk ditonton, Thomas Tuchel mengungkapkan. Chelsea harus menang margin 3 gol pada leg kedua andai mau lolos langsung ke semifinal Liga Champions. Leg kedua dijadwalkan berlangsung di Santiago Bernabeu Rabu tanggal 13 April. Dicemooh fans Chelsea, Thibaut Courtois tak ambil hati. Thibaut Courtois tak hiraukan cemoohan dari para pendukung Chelsea selama kemenangan Real Madrid di Stamford Bridge pada Kamis. Los Blancos kini berada dalam posisi yang sangat nyaman untuk lolos ke babak semifinal setelah mendulang kemenangan 3-1 atas Chelsea di leg pertama. Dua sundulan yang brilian dari Karim Benzema sukses membawa Real Madrid unggul 2 angka pada menit ke-24. Kai Havertz lantas membalaskan 1 gol untuk The Blues sebelum jeda turun minum. Tapi kesalahan antara Edouard Mendy dan Antonio Rudiger berujung tragis. Benzema berhasil menyerobot umpan sang kiper untuk melengkapi hat-trick hanya beberapa saat setelah babak kedua dimulai. Pertandingan itu merupakan kali kedua Thibaut Courtois mengunjungi Stamford Bridge lagi sejak hengkang ke Madrid pada 2018. Kiper asal Belgia itu bahkan sudah memprediksi hal tersebut. Ketika ditanya tentang sorakan-sorakan dari pendukung The Blues di Stamford Bridge, Courtois mengatakan kepada BT Sport, "Jelas saya tahu akan ada sambutan yang tak bersahabat terutama di stadion. Mungkin jika Anda melihat beberapa orang di luar lapangan mereka akan lebih ramah. Ini merupakan bagian dari sepak bola, sangat disayangkan karena bagaimana menggambarkan kepergian saya tidak seperti yang sebenarnya terjadi. Tapi saya bahagia dengan hasilnya dan saya akan selalu peduli dengan momen-momen spesial saya di Stamford Bridge, 2 trofi Liga. Tak mudah untuk memenangkan 2 trofi Premier League dalam 4 tahun. Sehingga saya sangat senang dengan momen di sini. Apa yang terjadi hari ini, cemoohan fans saya tak begitu memusingkannya." Hasil pertandingan Real Madrid versus Getafe, 2-0. Real Madrid sukses memetik kemenangan di pertandingan jornada ke-31 La Liga musim 2021/22. Menjamu Getafe di Estadio Santiago Bernabeu, Los Blancos berhasil menang dengan skor 2-0. Real Madrid membuka keunggulan di laga ini berkat gol Casemiro, sementara di babak kedua Lucas Vazquez mengunci kemenangan El Real dengan golnya. Bermain di depan pendukung mereka, Madrid tampil menekan. Baru beberapa menit berjalan, Karim Benzema sukses membobol gawang Getafe melalui tembakan mendatarnya. Namun sayang gol itu dianulir karena Benzema sudah terjebak offside terlebih dahulu. Meski gol itu dianulir, Real Madrid tetap bersemangat untuk membombardir gawang Getafe. Ada beberapa peluang bagus yang dibuat oleh Benzema dan kolega, namun David Soria berhasil membuat penyelamatan krusial bagi Getafe. Setelah tanpa kenal lelah melepaskan serangan, Real Madrid akhirnya mencetak gol di menit 38.
Berawal dari umpan silang Vinicius yang gagal digapai Benzema, Casemiro masuk ke kotak penalti dan menyundul bola itu ke gawang. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Real Madrid. Tertinggal 1 gol di babak pertama, Quique Sanchez Flores membuat pergantian di jeda pertandingan. Borja Mayoral dan Carles Alena ditarik keluar dan digantikan Sandro Ramirez dan Oscar Rodriguez. Di babak kedua ini, situasinya masih sama dengan babak pertama. Real Madrid mendominasi pertandingan dan Getafe dipaksa bertahan dengan rapat sejak awal laga. Percobaan Real Madrid akhirnya membuahkan hasil di menit 68. Memanfaatkan umpan Rodrigo, Lucas Vazquez masuk ke kotak penalti Getafe dan menyambar bola itu ke tiang jauh Getafe. Skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Real Madrid. Di sisa babak kedua ini, Real Madrid masih mendominasi jalannya pertandingan. Namun intensitas permainan mereka mulai menurun sehingga Getafe sesekali melepaskan serangan balik. Di akhir babak kedua, Getafe nyaris mencetak gol melalui sepakan RS Unal, namun bola hanya mengenai tiang sehingga skor 2-0 tidak berubah hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Berkat kemenangan ini, Real Madrid kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 72 poin. Sementara Getafe harus puas tertahan di peringkat ke-14 La Liga musim ini.